محمد وعلى آل سيدنا محمد أو يتعرف عليه ويتعرف والتنذير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطباع أفضله وثوابه وحبه. Kita masih berbicara masalah guru rumah. Pentingnya seseorang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala mencari seorang guru yang bisa membimbing dia dalam perjalanannya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia tidak berjalan sesuai dengan pemahamannya, tetapi berjalan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan pemahaman seorang guru rohani, yaitu guru yang memiliki mata rantai pemahaman sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkan ilmu yang dia miliki, ikhlas dalam mengamalkannya dan memenuhi syarat-syarat sebagai guru rohani yang sudah kita bahas pertemuan yang lalu di halaman 51 di pasal pertama itu, bab pertama. Kemudian beliau juga mengatakan guru yang seperti ini jumlahnya tidak banyak. Makanya kalau kita bertemu dengan orang yang memiliki keahlian sebagai guru rohani, memenuhi syarat-syaratnya sebagai seorang guru pembimbing rohani, apalagi di zaman ini, maka kita bernasib baik. Tetapi orang yang mencari pasti dia akan bertemu dengan apa yang dia cari atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana saya bisa menemukan guru yang semacam ini? Sarannya memang betul-betul harus niat di dalam hati mencari guru yang bisa membimbing. Niat di dalam hati. Saya umpamakan di pertemuan yang lalu seperti orang yang sakit gigi, maka dia tidak akan pernah berhenti beristirahat sampai ketemu dokter gigi yang pantas mengobati giginya. Dokter gigi yang betul-betul ahli sehingga giginya bisa sembuh dari penyakit. Nah, mereka yang ingin bertemu dengan guru rohani, maka pertama mereka harus menyadari terlebih dahulu bahwa ada penyakit di dalam hatinya yang harus diobati. Kemudian baru kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditemukan dengan pembimbing yang bisa membimbing dia sampai dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu bersungguh-sungguh di dalam mencarinya. Tidak sembarang orang kita jadikan guru pembimbing yang memenuhi syarat-syarat seperti yang sudah dijelaskan. Nah, kalau kita menemukan seorang guru rohani, maka beliau mengatakan fa'alqi nafsaka 'alaihi wa hadithu fi jami'i umurik, lemparkanlah urusan kehidupanmu kepada gurumu itu agar dia menertibkan bagaimana cara hidup dengan benar, bagaimana engkau mengatur waktu, bagaimana engkau mengatur pekerjaan, bagaimana engkau mengatur wirid, bagaimana engkau mengatur pikir-pikirmu, bagaimana engkau mengatur sedekahmu, bagaimana engkau mengatur puasamu. Guru itu, guru rohani itu seperti dokter yang lihai membuat resep bagi setiap pasiennya. Guru rohani itu juga pintar membuat resep karena penyakit setiap orang itu sudah sama. Penyakitnya berbeda-beda dan prioritasnya juga berbeda-beda antara orang yang satu dengan orang yang lain. Kalau kita ketemu guru rohani itu, maka dia akan mengetahui penyakit-penyakit kita, kemudian dia akan membuat prioritas dalam amal ibadah kita dan ukuran takaran yang pas, sehingga kalau kita lakukan apa yang dia ajarkan dengan sungguh-sungguh,
dan semangat yang tinggi dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan bisa mencapai kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala potong jalan karena tepat sasaran. Tepat sasaran apa yang kita lakukan. Saya pernah memberi contoh seperti orang yang sakit. Orang sakit, dia pergi ke dokter dengan dia mengobati sendiri tanpa pertaruhan. Mengobati sendiri mungkin sembuh, mungkin sembuh, tapi makan waktu lama boleh jadi. Atau boleh jadi dia mengobati sendiri sembuh, tapi ada efek samping yang berbahaya karena dia tidak tahu obat mana yang tepat yang harus dia makan. Cuma kalau dia datang ke dokter, dokter itu akan mengetahui indikasi penyakit kita, memberikan obat buat kita yang tepat sasaran. Sehingga boleh jadi proses kesembuhannya akan lebih cepat dan efek sampingnya akan lebih ringan. Nah, sama seperti itu, kalau kita menjalani sendiri, apa nggak bisa sampai ke Allah SWT? Bisa saja, semua yang dikehendaki oleh Allah SWT bisa terjadi. Orang yang punya niat, pasti Allah SWT akan menjabai niatnya. Tapi boleh jadi proses pencapaiannya akan lebih sulit. Yang kedua, boleh jadi akan memakan waktu yang lebih panjang. Boleh jadi. Yang ketiga, celah untuk binasa akan lebih besar. Akan lebih besar. Tapi kalau ada guru pembimbingnya, celah untuk selamat lebih besar. Akan ada yang memantau. Yang kedua, proses pencapaiannya akan lebih cepat jika murid tersebut menjalani apa yang diperintahkan oleh guru dan akan memakan waktu yang lebih cepat plus akan lebih mudah karena ada prioritas penekanan di dalam ibadah murid tersebut yang mengobati penyakitnya sesuai tepat sasaran. Nah, kalau kita sudah bertemu guru yang seperti itu, wala ta'tarid 'alaihi fi syai'in min ahwalihi dhahiran wala batinan. Kalau engkau sudah bertemu guru itu, jangan engkau mengingkari kondisi guru kamu ketika dia melakukan suatu perbuatan. Jangan kau ingkari kondisi gurumu itu baik secara lahir maupun secara batin. Karena nanti di dalam perjalanan itu pasti seorang murid akan menemukan ujian. Ini saya bicara guru di sini bukan guru sekolah, bukan ustaz yang berceramah, tapi yang dimaksud guru di sini adalah guru rohani yang dikenal juga dengan mursyid. Syarat-syaratnya yang baru datang kemarin tidak mengikuti dari awal, saya persilahkan nanti membaca dari bab pertama dalam pembahasan ini. Syarat-syarat guru itu tidak gampang menjadi mursyid. Syarat mursyid itu bukan cuma dikir kok, ngejen dikir selesai itu jadi mursyid, enggak. Atau mursyid itu bukan orang yang pintar obat-obati orang, tapi bukan itu mursyid. Nah, mursyid itu memiliki syarat-syarat yang sudah kita bahas, saya tidak akan lama. Nah, kalau kita melihat sesuatu yang dilakukan oleh seorang mursyid itu yang menimbulkan lintasan tidak baik di dalam diri kita, maka hendaklah kita tidak serta-merta mengingkarinya. Sebab boleh jadi itu tidak tepat menurut pemikiran kita, bukan karena apa yang dilakukan mursyid atau guru pembimbing itu tidak tepat, tapi karena sempitnya pengetahuan kita
sehingga kita itu menafikan apa yang dia lakukan. Seharusnya dia tidak salah, tapi karena sempitnya pemikiran kita, kita menyimpulkan apa yang dia lakukan itu salah, padahal itu tidak salah. Makanya kalau melihat sesuatu yang dilakukan oleh seorang dosen itu tidak sesuai dengan ilmu kita, jangan serta-merta kita mengingkarinya. Jangan serta-merta kita mengingkarinya, kita mencerna dan berprasangka baik kepada dirinya. Banyak kasus yang semacam ini ya, terutama umpamanya terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Salah satu contohnya, Nabi Muhammad SAW pernah puasa selama beberapa hari tanpa buka dan tanpa sahur. Rasulullah SAW ini ada di hadis Bukhari. Dan itu khusus siang, khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Tapi sahabat karena beradab kepada Rasulullah SAW, dia tidak serta-merta meninggal. Ada hal-hal khusus yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW pernah menikah tanpa wali, tanpa saksi. Maksudnya bukan berarti kalau orang di zaman sekarang kusyuk bisa menikah tanpa wali, tanpa saksi, ya nggak bisa, ya nggak bisa. Cuma ini pernah ada kejadian, hal-hal yang dilakukan oleh Nabi tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Kalau sahabat itu punya hati yang rusak, maka dia pasti akan berprasangka buruk dan meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Tapi sahabat itu memiliki hati yang jernih. Apa yang dilakukan Nabi tidak sesuai dengan pengetahuannya, tidak serta-merta dinafikan. Tidak serta-merta dinafikan. Nabi pernah menikah tanpa wali, tanpa saksi. Menikahi Zainab binti Jahsy. Tanpa wali, tanpa saksi. Yang menikahkan Allah langsung dari langit, dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayatnya ada di dalam Al-Qur'an. Walamma qadha Zainun minha wa tara zawjataha. Ketika Zaid bin Thabit ditugaskan kepada wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Zaid bin Haritsah datang kepada wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengadu tentang perihal keluarganya. Zainab itu istrinya Zaid. Zaid itu anak angkatnya Nabi Muhammad SAW. Karena Zaid itu bekas budak, Zainab itu anak bangsawan, dinikahkan oleh Rasulullah SAW. Dan Zaid itu kulit hitam, Zainab itu cantiknya luar biasa. Jadi gak imbang ya, gak imbang. Akhirnya sepupu itu termasuk syarat di dalam pernikahan menurut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, sepupu setara itu termasuk syarat dalam pernikahan. Jadi kalau kita punya anak perempuan, bagaimana? Anak perempuan kita cantiknya luar biasa, kemudian lulus S1, bagaimana? Kemudian ada orang nggak paham sekolah, nggak pernah sekolah sama sekali, kerjanya umpamanya, ini saya tidak merendahkan profesi apapun ya, kerjanya umpamanya tukang sapu, maka anak kita kemudian kita serahkan di dalam syariat nggak boleh sebelum kita izin ke anaknya, mau nggak anak-anak, karena itu tidak setara. Karena pernikahan kalau tidak setara tidak nyambung nanti. Kalau tidak nyambung nanti tidak akan bertahan lama. Jadi suami istri itu harus nyambung ucapannya, kecuali kalau suaminya yang melamar itu setara dengan anak wanita yang kita didik, setara ya suaminya, kita bisa menikahkan tanpa perlu meminta izin kepada orang lain.
di antaranya setara. Nah, ini nanti jadi membahas sikis, jadi bahas sikis, kalau tak tadi aja lah. Nah, Zainab ini pelajaran ini ya. Rasulullah SAW menikahkan Zaid, bekas budak Zainab, anaknya bangsa Wardi, dinikahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ayahnya waktu itu meminta sendiri ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah pilihkan jodoh buat anakku Zainab. Kata Rasulullah, jodohnya Zaid. Orang yang sholat, terkejut ayahnya Zaid ini, hitam kulitnya bekas budak. Tapi ini yang dijodohkan Nabi Muhammad SAW, ayahnya gak jawab. Pulang, kemudian bicara ke anaknya, bicara sama ayahnya. Wahai anakku, saya tadi bicara ke Rasulullah seperti ini, kamu dijodohkan dengan Zaid, kata Zainab, kalau kamu dijodohkan tadi masih bisa. Diterima oleh Zainab. Nikah dengan Zainab, tapi Zainnya yang tidak bisa mengimbangi Zainab, karena dia anak bangsawan, Zain ini malu kalau mau memerintah Zainab. Jadi kalah level dia. Levelnya gak imbang, mau ngomong malu, mau bicara, mau berpendapat malu. Lama-lama tekan sendiri di Zain ini. Datang ke Rasulullah SAW. Datang ke Nabi Muhammad SAW. Waktu datang, dalam riwayat, Zain itu di dalam hatinya sudah mentalak Zainab. Jadi dia datang dalam posisi sudah menceraikan Zainab. Tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah bagaimana ini? Zainab sudah aku ceraikan. Kenapa? Kata Rasulullah. Gak imbang, saya takut terhadap Zainab. Turun ayat, turun wahyu. Ketika Zainab itu mengadu kepada berita permasalahannya. Walau mengkodoh Zainab bin Hawa Tawar. Di surat Al-Ahzab. Kami Allah menikahkan wahai Muhammad kepada ini ada beberapa masalah. Yang pertama nikahnya enggak pakai wali, yang kedua nikahnya tanpa saksi, yang ketiga Zainabnya juga enggak tahu menikahi, yang keempat enggak pakai udah. Ini baru ngadu sama Allah nikahkan. Itu kalau kira-kira Zain itu kita gimana? Nah, kira-kira makanya kalau kita menggantikan posisinya Zain gimana? Kira-kira kita masih jadi percaya sama Rasulullah atau tidak? Oh, kalau zaman sekarang sudah tulis status macam-macam gitu ya. Ini pembimbing apa ini? Kalau saya istri saya cerai, saya ngadu nikahin itu ya. Pembimbing apa ya? Kamu berjalan kembali. Tapi tidak begitu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak mengingkari apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Karena dia tahu siapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hatinya benar-benar yakin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu hikmahnya luar biasa dari peristiwa itu. Mereka baru bisa mengetahui di antaranya masalah kafaah, kesetaraan. Kalau mau menikahkan punya anak putri, mau nikahkan dengan laki-laki harusnya setara. Siapa anak kita mau enggak? Harusnya setara. Kalau enggak setara, kita boleh nikahkan atas izin anak kita. Anak kita mau. Salah satu kata Imam Syafi'i harus dengan dua izin, orang tuanya ikhlas, anaknya juga ikhlas. Kalau salah satu di antaranya tidak mengizinkan, maka tidak sah. Tidak sah, kecuali kalau setara. Kalau setara. Yang kedua, manfaat berikutnya, anak angkat itu bukan anak kandung. Karena orang Arab waktu itu menganggap anak angkat itu seperti anak kandung. Zaid itu anak angkatnya Rasulullah SAW. Dia bukan anak kandungnya. Kalau anak kandungnya kan tidak boleh diberikan istrinya. Walaupun sudah dicerai, tidak boleh dinikahi. Kalau saya menikahi satu perempuan, maka orang tua saya adalah orang tua perempuan yang saya nikahi selama-lamanya, walaupun dia saya cerai. Selama-lamanya itu orang tuanya, ya tidak boleh dinikahi. Tapi karena saya itu anak angkat Nabi menikahi mantan istrinya, menunjukkan kepada orang Arab waktu
anak itu kepada sahabat, anak angkat itu tidak sama dengan anak kandung. Tidak sama dengan anak kandung. Nah, ada beberapa permasalahan-permasalahan berikutnya adalah ujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi dan kepada sahabat dan juga kepada Zainab. Nah, dan juga kepada ayahnya Zainab. Berat siap. Tetapi khusus ya, khusus terjadi pada diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat itu kuat mentalnya, keyakinannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam luar biasa. Luar biasa keyakinannya. Kemudian di antara permasalahan yang terjadi perang Badar, jumlahnya cuma 313, tadinya cuma mau melawan sekelompok kafilah orang muslim, kafilahnya musuh, ya tahu-tahu jadi melawan 950 orang lengkap dengan kendaraannya dan pakaian perangnya dan alat perang. Padahal sahabat waktu itu dalam riwayat yang naik sumbangan cuma 4 atau 5 orang. Yang pintar perang cuma beberapa gender orang yang lainnya berbelajar. Orang Ansar itu tidak sepintar orang muhajirin dalam perang. Coba kita bayangkan kalau kita juga, wah bisa ribut sendiri kita. Tahu-tahu Nabi Muhammad SAW 313 orang ini, Rasulullah bilang besok kita mau melawan 950 orang. Duh, katanya cuma satu kaki hilang. Kalau kita pasti milih pulang aja berlanjutnya, biar selamat. Tapi sahabat waktu itu Rasulullah SAW diam. Rasulullah melemparkan keinginannya perang besok melawan 950 orang perang Badar. Ya. Itu tanggal 17 Ramadhan. Tanggal 17 Ramadhan. Waktu itu Rasulullah diam, sahabat satu persatu menyatakan kesepakatannya dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadikan Rasulullah bahannya. Tidak ada sama sekali yang menolak ajakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi sahabatnya Nabi Muhammad itu harus hebat. Kalau nggak hebat, aduh kacau. Abdullah bin Mas'ud ditanya oleh satu orang, kamu beruntung sekali ya jadi sahabatnya Nabi Muhammad. Marah Abdullah bin Mas'ud. Kalau tidak tahu beratnya menjadi sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, saya setiap hari dalam ketakutan, takut berubah jadi jahat atau jahat. Jadi mau bersahabat dengan para wali Allah sudah tidak main-main. Kalau kita mau bersahabat dengan para kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita juga harus mempersiapkan keyakinan. Karena nanti suatu saat Allah pasti akan uji. Pasti akan uji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab mursyid itu menduduki posisi Nabi Muhammad, karena dia mewarisnya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mau jadi sahabatnya, berarti kita menduduki posisinya siapa? Menduduki posisi para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita kuat, berarti mungkin nanti akan timbul diri kita seperti Abu Bakar As-Siddiq atau Umar bin Khattab atau Utsman bin Affan atau Ali bin Abi Thalib atau Bilal bin Rabah. Kalau enggak kuat bisa jadi Abu Jahal atau Abu Lahab. Makanya kan bertemu dengan orang-orang itu juga harus beradab, harus beradab. Nah, ada satu orang datang ke rumah seorang wali punya kedudukan tinggi di sisi Allah SWT. Diuji oleh wali ini. Wali ini baca kitab Al-Qur'an yang harusnya dibaca bomba sama wali ini dibaca kasroh. Ini yang datang ini pintar kamu ya. Pintar grammar bahasa Arab. Yang datang wali ini yang domba tadi dibaca kasroh. Baca kasroh. Kata yang datang ini, Subhanallah. Ini katanya wali, tapi kok bacanya sama?
pembelajarannya salah. Padahal wali kita mengunci sampai dibalik niatnya belajar. Habis berdiri dalam hatinya ada 3 atau 4 orang semuanya ahli rambut ya. Berdiri dia ditinggal walinya ya. Kita tinggal bakar aja benar-benar masalahnya jadi pusing. Ditinggal, wali itu juga lihat di dekat hutan. Waktu mau jalan, ada singa keluar, ditahan sama singa. Yuk, lakukan. Dia sudah hutan, lakukan itu jadi pulang, kembali lagi ke rumah wali. Sampai kembali di rumah wali ini, kata wali, kenapa kamu tidak jadi pulang? Kata dia, ada singa itu. Oh, tekan aja kalau singa yang di situ tidak mungkin ganggu kamu. Ada ya. Jadi kalau mau jadi murid itu harus punya kesungguhan di dalam hati. Sebagian orang bisa berubah niatnya hanya karena domang jadi kasar. Sebaliknya kan, dia, sebagian orang bisa berubah niatnya hanya karena domang jadi kasar. Jadi dia sudah tahu ini karena dia niat memuji. Nah seperti halnya murid itu memuji agar dia pantas jadi mursyid. Mursyid itu juga memuji, dia pantas jadi murid atau enggak. Kalau enggak pantas, enggak diterima. Kalau mau belajar di sekolah sekarang kan ada ujiannya. Kalau mau belajar jadi mursyid, baik. Dan itu rahmat. Kalau belum pantas, enggak mungkin diterima. Karena kalau belum pantas diterima, nanti berbahaya buatnya. Diuji itu rahmat, kasih sayangnya dia kepada murid ini. Seperti yang disebutkan di dalam riwayat Habib Ahmad bin Hasan al-Attas, gurunya dia adalah Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Thalib al-Attas. Kata beliau, waktu saya mau berguru, saya berdiri di depan rumahnya dari pagi, saya ketuk pintu rumahnya dan dibuka. Kita sampai duhur. Sampai duhur dan dibuka. Karena dia punya niat ingin mendekatkan diri kepada Allah, mau dibimbing. Dia tahu ini orang besar ini. Orang punya kedudukan tinggi di sisi Allah SWT. Dari pagi dia tutup, sudah 3 kali dia diam. Nunggu di situ sampai duhur. Kalau misalkan sekarang sudah tinggal, sudah tidak mungkin lagi sudah tinggi. Apa ya? Saya nyetuk keturunannya dari buka. Tapi dia tetap bersabar. Sama seperti orang, umpamanya, kalau kita mau cari keuntungan 1 miliar, umpamanya. Ketuk pintu rumahnya satu orang yang bisa memberi keuntungan itu. Dari pagi sampai duhur sabar. Jangan sampai pagi sampai duhur. Mau 3 hari kita sabar. Keuntungan 1 miliar mungkin gak main lagi. 3 hari saya datang terus ke rumahnya. Tapi ini yang dicari bukan 1 miliar, bukan 2 miliar. Yang dicari kedudukan di sisi Allah SWT. Dan dia tahu itu mahalnya kedudukan di sisi Allah SWT, makanya dia sabar. Sabar gimana? Tapi Abu Bakar ini, dia tahu ini ada murid di depannya. Dia biarkan karena dia mau mengetahui niatnya di waktu itu. Sebab perjalanan menuju Allah itu niatnya harus tepat. Orang mau cari uang 1 miliar aja kalau niatnya gak tepat, gak bisa dapat ya. Cari kedudukan di sisi Allah niatnya harus lebih kuat. Waktu duhur, sholat duhur, selesai sholat duhur, makan siang. Makan siang, pembantunya bilang ke Abu Bakar. Tapi itu di luar ada orang nunggu dari pagi tadi. Kata Abu Bakar, coba kamu lihat dari tingkat atasnya. Di atasnya nunggunya di bawah rumahnya 2 tingkat. Coba kamu lihat dari jendela itu masih ada di situ nggak kan? Iya, masih ada. Biarin di situ. Ini waktunya makan siang ya. Makan kata pembantunya, dia nggak diundang ke atas, biarin lapor. Makan, dia makan. Selesai makan, coba lihat masih ada di situ nggak? Masih ada, kata pembantunya. Mana cuci tangan? Cuci tangan dia. Ini cuci tangan tuang ke kepala. Tuang ke kepalanya. Kan nah, gak betul ya, ya. Tapi ini cuma niatnya mau menguji. Kokokan itu loh, bukan kokokan tangan itu. Dituang dari atas. Kena kepalanya.
bantu negara disuruh sama bukan orang saja itu uang tinggal dia itu apa yang dia lakukan kok dia buka kopiahnya di pos kemudian terus di bagian masih di situ nggak masih nggak pergi pergi kan nah ini sekarang suruh dia naik ke atas dibuka pintunya naik ke atas karena ada bakar kamu ngejahit kulitnya takut boleh belajar suara nah baru diajar murid zaman sekarang nggak diuji nggak datang nggak ada yang uji dia nggak datang karena dia tidak punya niat dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, kalau dulu murid datang harus diuji, kalau sekarang guru yang kejar-kejar murid, nyari murid. Nah, cari murid ini zaman sekarang. Kalau pakai diuji, habis semua muridnya. Ya. Nah, jadi zaman sekarang ini harus lebih sabar lagi. Karena tidak ada orang punya niat mendekat kepada Allah. Kan? Niatnya semua tentang dunia. Kalau datang ke orang soleh, pasti punya masalah dunia. Yang anaknya sakit, utang belum dibayar. Kalau nggak ada masalah dunia, ditinggalin orang soleh. Orang soleh ini ditinggalin. Datangnya ini datang ke situ cuma kita tuh, ini saya utang belum dibayar. Lah, kalau nggak boleh dibayar. Kalau punya masalah dunia, nggak pernah ada orang datang ke orang soleh, tolong bimbing saya mau mendekati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang di kepala mereka adalah dunia semua. Ada satu orang datang ke Habib Abdul Ghani bin Ahmad Asghar, meninggal kira-kira 7 tahun yang lalu, kubur di Jeddah dan dia orang soleh. Saya pernah bertemu dan menyaksikan sendiri. Ada satu orang datang, majelisnya ini setiap hari penuh orang. Kita tahu lah kalau kita lihat secara kasat mata kita tahu ini orang soleh. Kita kalau melihat dia, kita bisa menangis sebelum dia berbicara apa. Karena memancarkan dari wajahnya itu rasa takut kepada Allah SWT. Jadi kita kalau melihat dia saja kita tadi kita sama seperti yang disadarkan tadi kita lupu untuk kirok. Kalau dilihat, orang yang lihat itu pasti ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ciri-ciri ulama. Ada satu orang datang ke Habib Abdul Ghadir itu dia bilang, wahai Habib Abdul Ghadir, saya ini tadi malam mimpi. Apa mimpinya? Semua orang yang ada di majelis kamu ini waktu hadir di atas kepala kamu ada wanita yang cantik. Ini mimpi. Mimpi itu kan ada takwilnya ya. Makanya ada surat Yusuf. Ada mimpi itu ada takwilnya. Di atas kepala kamu ada wanita cantik. Semua yang hadir di majelis kamu itu gak ada yang melihat wajah kamu, semua lihat wanita cantik. Gak ada yang melihat wajah kamu, semua lihat wanita cantik itu. Yang melihat wajah kamu cuma beberapa gilir-gilir orang. Tawanya, ya betulah kalian kamu. Ucapkan itu mimpi kamu betul. Yang datang kepadamu semua niatnya sebagian besar untuk dunia bukan untuk Allah. Nah, penting bagi kita kalau datang ke orang soleh niatkan di dalam diri kita bahwa saya ini punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti sahabat, sahabat semua yang datang ke Rasulullah semuanya niatnya ingin mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai macam tempat bertemu dengan Rasulullah punya niat ingin mendekatkan diri kepada Allah dan Nabi Muhammad yang mengajar mereka sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang niatnya kawin, niatnya cari harta yang dapat apa-apa dari Allah dan Rasulullah. Maka hijratuhu min dunya yusibuha au ikra'atin yantihuha hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ini orang datang ke wali niatnya buat bayar utang. Utangnya kebayar betul, tapi dia tidak dapat keuntungan. Insyaallah, itu sudah hasilnya dia dari wali itu cuma utangnya bayar.
anaknya sembuh, giginya sembuh, urusan dunia semuanya. Nah, pengen dapat mobil, pengen dapat motor, ya nasibnya cuma itu aja. Gak ada niat dalam hatinya pengen dapat kedudukan. Ada satu orang duduk bersama Rasulullah SAW. Nabi Muhammad diam, membuka matanya, kemudian menuju orang. Kamu sekarang minta kepada aku, minta apa? Pastikan aku. Mau apa kamu sekarang? Itu waktu mustajabah, minta. Waktu-waktu doa, dan kita ditolak. Minta cepat sekarang, minta apa? Orang ini minta ada. Saya minta kambing. Otaknya gak nyampe, isinya ya orangnya. Atau semua masak kambing, minta lagi cepat-cepat, masih ada waktu, minta lagi. Minta kambing lagi ya semua. Jadi yang ada di otaknya itu kebahagiaan kalau dapat kambing. Nah mungkin kalau itu kita ditanya, minta sekarang. Minta mobil ya semua. Nah gila, 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 minta mobil. Buat apa mobil ini? Buat apa motor, rumah? Kita mati, ditinggal. Kata Rasulullah SAW, kamu tidak lebih pintar dari nenek-nenek umatnya Musa alaihissalam. Umatnya Musa alaihissalam, seorang nenek ditanya oleh Nabi Musa, kamu itu punya permintaan apa kepada Allah SWT? Nanti pasti dikabulkan. Kata nenek-neneknya, saya minta kepada Allah SWT nanti saya ditemukan hidupnya Nabi Musa di surga. Padahal Nabi Musa tanya kepada Allah, ya Allah, siapa tempat duduku di surga? Allah menjawab, nenek-nenek. Nabi Musa ini heran, nenek-nenek tempat duduku di surga. Mana Nabi Musa? Kamu minta, kamu punya doa apa kepada Allah SWT? Saya setiap hari selalu berdoa supaya jadi temannya Nabi Musa nanti di surga. Tapi kabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita kalau minta, minta dari penjuduknya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam di surga. Surganya paling indah itu. Duduk-duduknya sama Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Ini tujuan ini ya, keinginan. Makanya kita ini sekarang harus meningkatkan level kita. Jangan yang dituju, wah, harus levelnya ditingkatkan. Kalau yang dituju uang, berarti kita gak ada bedanya dengan orang yang gak pernah ke masjid. Kita ke masjid, sholat lima waktu, ngaji. Yang kita cari apa? Kedekatan, kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingkatkan level kita. Kamu sholat duha kenapa? Jadi biar baca, ya gak apa-apa. Jadi biar baca, gak apa-apa. Tapi levelnya ditingkatkan, jangan cuma rezeki aja. Nanti kalau ada rezeki aja, rezekinya gak datang, doanya ditinggal. Gak mempan ini sholat duha, saya sholat duha terus gak dapat-dapat di rezeki kita. Karena Allah, rezeki itu cuma efek samping. Efek samping. Obat kan ada efek sampingnya. Kalau efek sampingnya obat-obat dari Rasulullah itu efek sampingnya positif. Kalau yang kita tujukan mengobati penyakit hati supaya kita dekat kepada Allah SWT, efek sampingnya dapat uang. Efek samping ini. Nah, jangan yang dicari efek sampingnya, yang dicari itu tujuan, tujuan utama. Nah, ada banyak peristiwa. Sama seperti Rasulullah SAW pertemuan Nabi dengan Salman Al-Farisi, saya juga sudah pernah menceritakan. Salman memuji Nabi dan Nabi memuji Salman. Nah, kalau ada hal-hal yang tidak pas buat seorang murid, yang dilakukan oleh gurunya, jangan serta-merta menafikannya, mengingkarinya. Wa in waqa'a fi qalbika shay'un min al-khawatir fi jihadihi, dan kalau di dalam hatimu ada lintasan-lintasan, maksudnya lintasan guru, fi jihadihi yang mengarah kepada guru musyrikmu, fajtahid fi nafihi anka, maka berusahalah kamu menghilangkan lintasan buruk tersebut. Hilangkan lintasan buruk. Saya pernah ceritakan juga. Ini
ujian dari Allah, diuji oleh Allah ya. Tiga orang murid, yang dua ini pintar banget secara teori, yang satu kebanyakan tidur, yang dua pintar banget yang gurunya ngomong cakep, musyid. Yang satu lagi kurang pintar, kurang pintar, dia nyata gak paham, tidur, nyata gak paham. Suatu waktu ada wanita, dia, mereka bertiga sedang menunggu gurunya, gak keluar-keluar dari kamar, belajar di rumah gurunya, gak keluar-keluar dari kamar. Tapi tiba-tiba ada seorang wanita lewat di depan mereka. Wanita itu terkenal wanita yang tidak baik. Mereka tahu tiga-tiga wanita kurang baik. Lewat di depan tiga murid itu, masuk ke kamar gurunya. Padahal mereka sedang menunggu gurunya keluar. Masuk ke kamar gurunya. Yang dua langsung ngomong. Ya, aku ngomong-ngomong. Guru saya gimana? Ada wanita tidak baik masuk kamar langsung tanpa tanpa mengklarifikasi, berdiri tinggal. Yang satu ini yang agak kurang pintar, enggak meninggalkan tempat, masuk ke dapur. Masuk ke dapurnya dulu, manasin air, air panas. Kemudian dibuang di ember, bawa, ditaruh ke depan kamar gurunya. Setelah beberapa lama, gurunya buka pintu. Mulai itu tadi yang agak kurang pintar itu duduk. Nunggu gurunya, tetap nunggu gurunya aja. Ditanya sama gurunya, mana teman kamu yang dua? Hari, kata-kata itu sudah lari, pulang ya. Kenapa pulang? Ya habis ada wanita ini nakal itu masuk rumah ke kamarnya dulu. Nah kamu kenapa gak pulang? Enggak, saya pilih tubuh aja. Ini air panas buat apa? Air panas buat mandi jadabah. Loh, kamu gak lari? Enggak. Padahal kamu lihat wanita itu masuk ke kamar saya, kamu gak lari? Enggak. Kenapa gak lari? Karena saya cuma perlu guru. Itu wanita urusannya guru dengan Allah. Bukan urusan saya, itu urusan guru dengan Allah. Guru dari disini, kamu yang berhak menerima kedudukan di sisi Allah. Itu Allah menguji kalian. Allah menguji kalian. Wanita itu adalah dunia yang ditampakkan oleh Allah seperti wanita. Dilihat masuk kalau ada dan wanita yang tidak ada. Tidak ada wanitanya sama sekali, telah diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dia dari sisi syariat, dia mengingatkan itu suatu perbuatan yang tidak baik. Tapi dia tidak serta-merta dia stifle yang agak benar. Ada orang di luar saja, orang di luar bukan guru kita. Ulama mengajarkan kalau kita melihat dia berbuat yang tidak pas di tempatnya, atau melihat dia timbul prasangka buruk di dalam diri kita, maka kita harus menghilangkan prasangka buruk tersebut dan membuat paling tidak 70 alasan supaya kita tidak punya prasangka buruk. Orang biasa, apalagi guru kita sendiri. Begitu juga orang tua kita, gak boleh kita punya prasangka buruk. Kalau punya prasangka buruk, hilangkan. Kalau dia berbuat salah, boleh kita ingatkan. Tapi prasangka buruk, boleh seorang jelek, kemudian ditinggalkan, sudah boleh. Kata beliau, lain lam yantahi, hilangkan perasaan buruk itu. Tapi kalau gak bisa hilang, jangan coba-coba. Terus mau dihilangkan, timbul terus prasangka buruk kepada gurunya. Fahadif bihi syaitan, maka ceritakan kepada gurumu, jangan ditinggal. Karena kadang-kadang
kesimpulan kamu itu enggak betul. Ceritakan kepada gurumu tentang prasangka yang ada di dalam hatimu yang tidak baik kepada dirinya. Liyu'arifaka bajdal khalasi minhu, agar dia mengajarkan kepadamu bagaimana caranya menyugahi perasaan buruk dan menghilangkan perasaan buruk dan lintasan buruk dan. Nah, itu ujian dari guru itu pasti ada. Nah, wakil dari kak, begitu pula tukbiru humikul lima yaga'ulaka khususan lima yaga'ala kubil tarik. Dan begitu pula hendaklah kamu mengabarkan kepada gurumu, menceritakan kepada gurumu segala hal yang terjadi pada dirimu di kehidupanmu, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan perjalananmu menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap ada peristiwa diceritakan ke guru tadi supaya guru itu bisa memberi solusi. Umpamanya ketika kita memiliki rasa bangga diri, datang kepada guru itu menceritakan bahwa saya punya penyakit selalu bangga terhadap diri saya sendiri, supaya guru itu mengajarkan kepada kita bagaimana cara menghindari penyakit tadi, dan begitulah hal-hal yang lain. Nah, sampai di sini insya Allah nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dengan guru pemimpin kita dan menjadikan kita murid yang beradab di hadapannya, dan menjadikan pertemuan kita adalah pertemuan yang membawa manfaat dunia dan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala seperti halnya mempertemukan kita di masjid ini, mempertemukan kita kelak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga firdaus Allah Subhanahu wa ta'ala yang tertinggi tanpa dijauhi hisab fitnah dan adab. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana asharafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala lazo asrafna wa tub alayna tawba taqsiri kulli hawba wa sulana awrati wa amini rawati wa qfirli walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani وشائر الإلهام وكله محبة أو ديرة أو صبحة والمسلمين أجمع. آمين ربي اسمع فمن وجودا منا لمثل شاب منا بالمصطفى رسولي نعزو بكل سوري بالمصطفى رسولي نعزو بكل سوري بالمصطفى رسولي نعزو بكل سوري صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد تصي السبي والحمد لله في الفتح والختام.